kabar kita? Terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan bantu kalian bagaimana cara mengatasi speaker di Zoom di Windows 11 itu tidak dapat digunakan. Nah, solusinya gimana, Kak? Langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kita klik kanan logo Start. Kemudian kita pilih Device Manager. Nah, jika sudah muncul Device Manager, silakan kita pilih Sound, Video, and Game Controller. Nah, di sini ada panah, kita klik saja. Nah, kemudian kita cek, kita menggunakan speaker apa? Kita pilih ini, kemudian kita pilih ini. Nah, di sini kita menggunakan speaker Realtek R-Audio. Jadi tenang guys, jadi setiap device itu nama speakernya itu beda-beda. Mungkin ada yang Dell speaker, Toshiba speaker, atau Acer speaker, dan lain sebagainya. Jadi kalian sesuaikan saja dengan nama laptop kalian. Nah, karena di sini nama laptop saya itu speakernya adalah Realtek R-Audio, maka di sini saya akan klik Realtek R-Audio. Nah, jika sudah, silakan kita klik kanan Realtek R-Audio ini, kemudian kita pilih update driver. Nah, setelah itu silakan kita pilih browse my computer for driver. Kemudian kita pilih let me pick from a list. Setelah itu kita pilih yang updatean paling terbaru. Misalkan yang updatean paling terbaru ini ada di bawah. Ini tanggal 29 bulan 6 2021. Kak, tapi di saya cuma ada satu. Kalian sesuaikan saja. Kalian klik saja yang satu itu. Jadi kalian tidak usah diambil pusing. Nah, jika sudah silakan kita pilih next. Ingat ya, pilih yang paling terbaru. Kalau cuma ada satu, berarti kalian klik yang satu itu aja. Nah, kemudian kita klik next dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, jika sudah selesai, silakan kita lanjut ke cara berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kita klik kanan Realtek R-Audio lagi. Kemudian kita pilih update driver. Nah, di sini pastikan kalian tersambung dengan jaringan internet ya. Nah, jika sudah tersambung dengan jaringan internet, silakan kita pilih search automatically for driver dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, jika sudah selesai, silakan kita close dan kemudian kita close ini. Nah, setelah itu silakan kita pilih menu setting pada Zoom. Jadi kita buka Zoom terlebih dahulu. Kita buka Zoom, setelah kita buka Zoom, kita buka menu setting. Nah, setelah itu kita pilih ke menu audio. Nah, di menu audio ini kita alihkan pandangan ke speaker. Nah, di sini silakan kita pilih speaker yang kita gunakan. Nah, karena di sini saya menggunakan speaker laptop, maka di sini namanya speaker Realtek R-Audio. Tapi kalau kalian menggunakan speaker eksternal, contohnya seperti headphone, maka di sini tulisannya headphone Realtek R-Audio. Jadi kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nah, jika sudah silakan kita fullkan volumenya hingga full. Nah, jika sudah mentok, silakan kita close dan silakan kita menikmati Zoom meeting dengan suara-suara yang sudah bisa lagi. Nah, tapi jika misalkan tutorial ini belum bisa membantu kalian, kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian cek kolom deskripsi video ini. Di situ ada bagaimana cara untuk mengatasi speaker di laptop itu tidak berfungsi. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih menemukan kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.